Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam satu lagi video video review barang pancing lah kiranya. So ada beberapa item yang aku baru receive, agak menarik juga. Aku tak pernah pakai barang ni, aku akan try lah. Tapi macam kita tahu, musim kemarau dah start melanda sampai bulan 9 nanti, macam dalam berita yang beberapa hari lepas yang aku dan korang baca lah. Jadi ada di beberapa tempat sekarang ni tengah frenzy kan haruan dan kan toman bawa anak. Dan aku tengok kawan-kawan mancing dekat Instagram, dekat YouTube, aku happy tengok orang. Tapi malangnya dekat area Shah Alam ni agak susah untuk aku cari spot untuk memburu haruan ni. Ada je spot berdekatan, tapi keadaan tasik yang terlalu luas tu menyebabkan ikan mungkin menyorok musim panas ni. And I'm not really sure pukul apa ikan tu nak keluar dan hunting kan. Jadi mungkin aku cubalah nanti, mungkin petang-petang senja-senja kan, a few moment before maghrib lah. So golden moment untuk try cast dan cari ikan-ikan haruan ni. Peacock bass kalau dapat, alhamdulillah. Tapi dia bukan ikan target, sebab memang aku tahu dalam tasik tu memang penuh dengan peacock. Aku nak cuba game yang lain, means to say steel, ultralight ataupun aku beralih kepada finesse. Dan aku bukan tukar daripada gewang apa aku pakai, aku bukan tunjukkan apa yang aku baru receive ni lah. Okay, let's go and check it out guys. Jom. Okay, so aku boleh explain apakah benda yang aku dapat tu. So benda ni ada kat sini. Okay, sekarang ni ada beberapa lah kat sini kan. So selama ni aku dah pakai umpan bulu, soft plastik, soft rock dan macam-macam lagi. Tapi nah, ni benda dia. Okay, okay, ni micro jig. Sebenarnya aku dah lama nak try micro jig ni. Okay, tapi ini adalah untuk micro jigging slow. Slow maksudnya dia tak jatuh tegak macam ni. Bila kita baling dalam air, dia jatuh leper macam ni. Slow means dia slow jatuh, dan kita akan karau dia, bagi dia menghenjut-henjut dan menghentak dasar lah. So yang ni bersaiz 7 gram, warna pink macam ni. Okay, macam candy ni, macam gula-gula ni. Okay, ni 7 gram. Aku ada beli beberapa jugalah. Yang ni warna hijau, yang ni 3 gram. So yang ni confirm tak dapat baling guna BC. So aku akan baling dia orang guna spinning set 3 gram juga dari bakau. Okay, bakau macam biasa TCE tackle lah. So aku dapatkan benda ni kat TCE tackle. Harga dia harga mampu milik. Tapi yang tak shocknya, kalau main jig ni dekat kawasan yang ada kayu, korang bersedialah untuk kena cukai. Okay, so harga dia bawah RM10 lah boleh dapat. Yang ni warna hijau, which is aku rasa dia ni adalah glow in the dark. So untuk air yang gelap, sangat menarik dan berguna lah. Apa lagi yang ada? Sekejap. Ni besar sikit. Ni besar, ni 10 gram. So aku ada 10 gram, 7 gram dan 3 gram. 5 gram tak ada, sebab aku rasa aku nak baling dengan mudah pakai 7 gram lah. Okay, sedikit persamaan tentang semua jenis micro jig ni. Dia telah didatangkan dengan siap-siap dengan assist hook lah. Okay, assist hook dah ikat satu. Ada Aurora Serp kat sini, bulu kat sini. So tinggal nak pasang dengan snap atau direct kat tali lah. Tapi berhati-hati kalau korang gunakan snap, kerana snap tu boleh terbuka. Okay, ada case yang aku tengok kat YouTube, snap tu terbuka bila ikan tu dah nak naik ke atas boat lah. So better korang ikat terus leader, terus ikat ke split ring ni. Okay, ada baiknya lebih selamat. Okay, aku tak tahu lagi bila aku nak try benda ni, sebab cuaca tak hujan. So based on aku punya experience dekat area tasik ni, memang musim hujan atau hujan malam sebelum dia, besok paginya memang akan frenzy. So kalau
cuaca mengizinkan, sekarang ni matahari pagi naik cepat. Jadi kebanyakan ikan macam ikan haruan, toman tu dia menyorok lah. Cuma peacock atau PB dia suka main masa panas-panas. Tapi tak tentu juga sebab air macam tak apa cantik sebab air tak flow, air kotor. Jadi kita tengoklah, kalau ada aku rajin aku turun. Kalau tak ada, kita tinggalkan video ni sampai sini dulu. Kalau ada strike nanti kita buat video lain. Okay guys, itu je. Nanti aku buat video lain. Okay, assalamualaikum. Bye. Ciao.